Maxie, you did it? Boy, can I have the COS, please? Oh, I'm so happy! I'm so happy! This is the best day of my life! Max, you—you uh, you didn't push the button hard enough. So you could hear me? Yes. Right. Oke. Okay. This is it, the brand new DJI Mini 2. Bisa dilihat ini, DJI Mini 2 dengan logonya yang khas. Ini penerus dari DJI Mavic Mini yang sebelumnya. Gue sengaja untuk nunggu yang satu ini karena udah 4K dan ini garansinya tam. Dan bisa dilihat di sini ada 249 gram. Ya, ringan banget ultra ultra light ya. Ini uh, yang combo package. Jadi gue pilih yang Plymore combo supaya dapat uh, baterai cadangan 3 dan dapat uh, spare propellernya juga. Yang paling gue suka itu ada banyak cadangan ya di Plymore combo ini. Untuk spesifikasinya itu sendiri bisa dilihat bahwa DJI Mini 2 ini memiliki banyak keunggulan selain ringan juga uh, durasi flag-nya atau flight time-nya itu sekitar 31 menit dimana ada sedikit tambahan menit untuk uh, durasi terbangnya dan juga sudah menggunakan GPS Glonass Galileo GLO serta OcuSync 2.0 untuk konektivitas controller dengan aircraft-nya. Jadi uh, di DJI Mavic Mini ini uh, bener benar-benar memperbaiki spek-spek yang sebelumnya yang ada di DJI Mavic Mini dimana wind resistant di sini diperbaiki wind resistant kemudian video resolusinya sudah 4K shutter speednya dan maksimal bitrate nya itu bisa sampai 8 Mbps ISO nya juga untuk lebih lengkap mengenai spesifikasinya nanti gua tampilin di layar biar lebih memudahkan oh iya uh. jangan lupa Sebelum membeli DJI Mini 2 ini teman-teman harus memperhatikan uh, controller dengan handphone yang digunakan atau smartphone yang digunakan. Kalau Android ini minimal OS-nya uh, version 6. Version 6 ini uh, Marshmallow ya. Ke atas ya. Ke atas kalau uh, di iPhone ini dari versi 10 ke atas. Itu ada di iPhone 6s sampai iPhone yang paling baru iPhone 12 ya. Itu udah support iOS sampai iOS 14. Jadi itu perlu diperhatikan. Oke kita langsung keluarkan saja ya satu persatu Gue respect banget sama tasnya ini DJI Buatnya materialnya bagus banget Elegan gitu Nah ini propellernya Ini yang gue bilang spare propeller Jadi kalau propeller yang originalnya rusak Maksudnya yang ada di aircraftnya rusak Kita bisa ganti Ada tiga spare Oke okay, rapikan dulu lah dan ini ada screwdriver ya screwdriver buat uh, buka atau otak atik aksesoris aksesoris kita gunakan screwdriver ini ya kecil namun sangat membantu kemudian ini ini adalah sticknya ya sampai joysticknya pun ada sparenya jadi ada cadangan kalau misalkan rusak ya di controller uh, joysticknya sticknya bisa diganti jadi di fly more combo ini itu keuntungannya banyak cadangannya beda sama, sama yang di yang basic kalau teman-teman beli yang DJI mini 2 basic itu beda dan ini kontrolernya agak susah dibuka Overall ya untuk DJI Mini 2 ini benar-benar memperlihatkan perubahan perubahan dari segi tampilan kontrolernya juga berbeda nih dari DJI Mini Mavic yang sebelumnya warna hitam kalau sebelumnya kalau ini kan lebih elegan silver dan ini lampu indikatornya kemudian ini desainnya ini untuk cinematic normal sport ini semua untuk uh, pergerakan drone-nya ya, kalau saina itu melambat ya, kayak kayak cinematic video. Dan nah, di sini juga ada uh, joysticknya yang tadi uh, gue bilang joysticknya itu ada di kontrolernya satu dan ada spare-nya Kita pasang. Dan satu lagi. Ya, yeah. ini suspensinya nyaman juga, udah kayak joystick PS4. Ya, ini juga ada toggle, ada dial up yang tadi buat kamera sama video belakangnya seperti ini. Dan ini uh, untuk handphone, uh, untuk smartphone. Ya, smartphone kalau tablet nggak bisa. Ya, kalau tablet harus pakai tambahan ya, additional mounting harus pakai additional mount. Dipasang di situ, nanti baru tabletnya bisa e, dipasang atau iPad-nya bisa dipasang di atas controller. Oke, okay, kita cek ada apa lagi di sini. Bagus ya, di sini ada pouch buat iPad juga, ada pouch buat tablet juga. Dan ini sepertinya buku-buku ya, buku-buku garansi buku-buku guide ya quick guide kayak gitulah sepertinya tidak perlu dibahas terlalu detail untuk ini oke okay, jadi ini uh, ada aksesoris ya yang ngebedain playmore combo sama yang basic ini ini di aksesorisnya ini ada aksesoris tambahan ya DJI ini biasa adapter. kemudian di sini kita punya colokan juga ya yang tadi buat penghubung antara controller dengan uh, smartphone smartphone teman-teman bisa dihubungkan ada yang type c ada yang ada yang untuk iphone ada yang untuk android jadi di sini ada dua ada dua kabel ya spare part satu lagi di dalam dan ini ini baterainya ya baterainya itu plus sama docknya sama tempat chargingnya udah kayak power bank dan memang bisa digunakan untuk power bank juga teman-teman bisa ngecas di sini bisa charging smartphone di sini nah ini ada dua ada dua baterai yang kayaknya satu lagi ada di dalam di dalam iCraft nya dan ini ada tombol power kemudian ada type C ada out nya juga ada USB ya fungsinya bisa digunakan sebagai power bank juga nah ini nih ini yang 31 menit itu baterainya upgrade 1 menit dan satu lagi ada di dalam aircraft nya dan selanjutnya ini ada ya masih ada satu lagi yang tadi udah gue bilang penghubung controller dengan smartphone yang nanti dihubungkan ke DJI Fly ya. Teman-teman bisa download DJI Fly itu di Play Store atau di App Store. Uh, DJI Fly ini nanti akan ada update firmware terbaru untuk DJI Mini 2 ini. Jadi, harus teman-teman harus tetap stay tune dan uh, selalu update, update terlebih dahulu sebelum take off nanti ya pas uh, first flight-nya. Oke, okay, dan selanjutnya kita punya aircraft-nya. Ini dia aircraft-nya. 249 gram, bahkan less than 249 gram katanya ya. Ini benar-benar mini. Cilik. Oke, okay, jadi ini semuanya ya. Semuanya dijajarkan biar kelihatan body box ini semuanya ada seperti ini ya. Dan ini aircraft-nya. Bisa kita buka. Oke. Okay, kita buka bagian atasnya dulu ya. Oh, di sini ada grip-nya ya. Grip ini sangat berguna sekali. Kalau mau dimasukin. Karena ini masuknya pocket drone ya. Malah bisa disakuin. Karena ukurannya yang sama halnya kayak iPhone 12 ya. Nah, ini juga kita buka. Ini pelindung lensanya, pelindung gimbal. Nah, ini yang bagian atasnya kita buka terlebih dahulu, kemudian bagian bawah ini masih banyak stiker, ya. Masih banyak stiker bagian bawah, jadi seperti ini. Di sini juga masih ada stiker, ini tempat penyimpanan baterainya, ya. Dalamnya ada ya ini baterai. Tadi ada dua. Ya kalau di Playmore Combo atau yang kom paket Combo ini ada tiga baterai ya. Di dalam aircraftnya satu dan dua lagi di dalam uh, powerbanknya atau dock stage nya Bisa dilihat di sini di bagian belakang ada microSD ya untuk memorinya dan juga ada USB chargingnya. Di bagian bawah ini adalah powernya dan bagian ini yang yang di Mavic Mini ini ga berfungsi sedangkan di Mavic uh, Mini 2 ini bisa ditekan dan LED-nya menyala. Ini bagian depan LED menyala dengan tulisan Mini 2. Ini 4K ya. Secara overall drone ini memang benar-benar worth it banget ya di 2020. Oke, kita kembalikan ke posisi semula. Jadi ini propellernya bisa dilihat posisinya harus seperti ini. Harus dicek dulu sebelum first flight propeller itu posisi letaknya. Kemudian kalau mau ganti propeller juga kita pasang kembali gripnya. Karena harus safety ya kalau udah selesai kita udah terbang misalkan udah udah bikin footage udah selesai harus ditutup lagi kita harus pasang lagi gripnya supaya bisa dimasukkan ke tas seperti ini ya jadi terlihat rapi oke okay, mungkin itu saja unboxing kali ini dan untuk video selanjutnya mungkin gue bisa bikin setting untuk DJI uh, DJL Fly application-nya yang nanti kita download di App Store atau di Play Store. Nantikan video-video selanjutnya terkait drone DJI Mini itu. Bye.